Aku harus segera ke Pajajaran untuk memberitahukan Kakanda Prabu tentang penyusup itu. Aku laki yang santang berjuang untuk agama. Rai! Nimas, Raden. Aku tidak ingin menyakiti kalian bertiga. Jadi cukup. Lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Astagfirullahaladzim. Tunggu, Paman. Jangan kita lanjutkan pertarungan ini. Kenapa? Apakah kalian menyerah dan bersedia menyerahkan keris Pasupata yang asli? Apakah kalian semua tidak dengar? Jika Raiku mengatakan dia tidak menyimpan pusakamu, ya tidak. Maaf, Pak. Lebih baik kita jangan berselisih terlebih dahulu. Lihatlah. Ada warga yang harus kita tolong terlebih dahulu. Kau jangan mengalihkan permasalahan ini dan berpura-pura memikirkan keselamatan warga. Benar. Mungkin bisa jadi ini hanya alasanmu saja untuk bisa melarikan diri dari kami. Paman-paman, percayalah pada kami. Kami tidak mencurinya. Dan kami tidak... Ya. Berarti kini saatnya aku lanjutkan rencanaku. Rai Prabu, mohon maaf. Bukankah kamarmu sudah dilindungi oleh mantra-mantra olehmu sehingga orang-orang tidak bisa masuk ke dalam kamar Rai Prabu Siliwangi selain dirimu dan juga ketiga istrimu, Rai Prabu? Mohon maaf, Rai Prabu. Jika Nimas Ambedkasi sudah bersumpah kalau Nimas bukan pelakunya, bisa jadi kalau Nimas Banglarang pelakunya. Mohon maaf, Rai Prabu, mohon maaf. Tidak mungkin. Aku kenal betul Rai Sebanglar. Lagi pula, untuk apa dia mengambilnya? Aku yakin pencuri itu belum jauh lari dari sini. Dan sebaiknya, ayo Rai Prabu, kita tangkap pencuri itu bersama-sama. Kidak Cina, Syekh, ayo. Sandika Gusti Prabu. Astagfirullahaladzim.
Aku harus segera ke Pajajaran untuk memberitahukan Kakanda Prabu tentang penyusup itu. Ini, bukankah ini punya kepunyaan Yunda Ambedkasi? Jangan coba-coba kalian gunakan jurus Membelaraga untuk lepas dari ikatan itu, karena aku sudah melapisinya dengan mantra Kalacakra. Sia-sia saja kau gunakan jurus itu. Arya Kemuni, aku mohon lepaskanlah kami. Kami ingin membantu para warga itu yang tidak berdosa. Kami tidak butuh bantuan kalian. Kami bisa melakukannya sendiri. Raden, kenapa kau sekarang menjadi seperti ini? Bukankah kita selalu percaya satu sama lain? Diam! Lupakan persahabatan kita selama ini. Astagfirullahaladzim. Guru, bertahanlah. Aku akan menyembuhkanmu dengan hawa murni. Bertahanlah, Guru. Guru! Guru bertahanlah, Guru! Guru! Naga! Guru bertahanlah, Guru! Maafkan aku, karena aku datang terlambat. Andai saja aku datang lebih cepat, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Siapa kau? Maaf jika aku lancang. Perkenalkan, namaku adalah Kenari. Aku ini adalah seorang tabib, dan aku kemari karena aku ingin mencari tanaman obat. Tapi seketika aku mendengar suara pertarungan, dan aku melihat dirimu sedang bertarung dengan seseorang. Siapa dia? Berani-beraninya dia membunuh guruku. Entahlah, aku tidak tahu siapa dia. Tapi yang jelas, orang itu memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Dan saat itu, gurumu sedang terdesak. Sungguh, aku hendak membantunya. Tapi ternyata aku datang terlambat. Siapa dia orangnya? Aku tidak mengenali wajahnya. Tapi yang jelas, ia menggunakan pedang yang aneh. Pedang yang lain dari biasanya. Aku sangat yakin, tidak ada suatu pun pendekar yang mempunyai pedang yang sama. Karena pedang itu berbentuk lekung dan mempunyai cabang di depannya. Aku rasa itu seperti pedang dari negeri Arab. Maksud, pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar. Entahlah, aku tidak tahu. Ada apa denganmu, Raden? Kenapa kau malah berubah seperti ini? Diam, Kian Santang. Lebih baik kau bersiap untuk bertanggung jawab semua perbuatanmu. Raka, aku merasakan sepertinya ada yang tidak beres. Rai, aku pun merasakan hal yang sama. Dulu Arya Kemun menjadi sahabat kita. Tetapi kenapa ia tiba-tiba berubah seperti ini? Ada kesalahpahaman. Bukan hanya sekedar tentang keris Pasupata. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan oleh Raden Arya Kemun.
kenapa kita tidak boleh menyentuh mereka, Ki? Mereka kena wabah. Kalian mau tertular? Tolong kami! Kasihan mereka. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Tolong kami! Tidak adakah yang mau menolong kami? Kenapa? Kenapa kalian tega? Tolong! Kenapa kalian tidak peduli? Tolong! Ki, kita tidak bisa diam saja melihat mereka seperti itu. Baiklah, aku akan coba mengobatinya dengan menggunakan tenaga dalam.